sepakat ya, tolong mulai lebih cermat akan perasaan ini. Jadikanlah bisnis sebagai pilihan. Siap? Kau masih mau selingkuh? Masih mau selingkuh jadi karyawan gitu? Gagal di bisnis ini, apa yang aku gabung ya di sini? Enggak, saya ketawain benar ya. Dan saya malu saya gagal. Klik apa sejuk? Tanamkan. Ya Allah bismillah, Allah sama muslim ya. Ya Allah bismillah, saya jadikan ini sebagai pilihan. Kenapa? Jadi awal, pilihan itu cuma dua ya. Jadi karyawan, orang ini tak? Karena memang
memang dia memperpendek product life cycle dari fashion. Jadi rata-rata perempuan bisa visit ke toko, rata-rata tuh ke toko sebulan sekali, bisa jadi sampai dengan sebulan 7 kali seperti itu. Jadi karena memang banyak barang baru terus gitu, maksudnya di dalam dia punya sistem yang emang yang si Antoine tadi itu nge-repeat, jadi mana yang si sales yang kurang bagus atau yang satu bisa langsung segera dioper ke toko yang lain dan beli ke macam itu gitu. Terus udah gitu dia sendiri juga rata-rata dia memiliki sendiri semua properti dan semuanya dia miliki sendiri perusahaannya, kecuali di negara-negara yang memang negara-negara yang memang investor luar sudah bisa memiliki tidak bisa langsung masuk ke situ seperti itu. Dan untuk dari sifat orangnya sendiri juga memang nggak banyak orang yang tahu, jadi lagi-lagi juga karena karena low profile juga gitu, low profile dan dia selalu satu produknya enggak juga gitu. Terus mungkin dia tiba dari online juga gitu, dan sekarang dia mungkin